Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita rencana mau mancing ikan kotes bersama di sini Mas Alfat Alfata. Proses mencari cacing ini di kubangan apa ya namanya ya, pembuangan teletong. Kalau orang Jawa biasanya ngomongnya teletong, untuk bahasa Indonesianya mungkin apa Pat? Kotoran sapi. Ah, masuk. Ya, kita lanjut dulu ya. Ya, kita hampir sampai di spotnya. Ini jalan setapaknya ya. Bisa kasih masukan apa atau apa gitu Mas Alfat? Ya, jadi kita sebelum memasuki tempat seperti ini kita harus meminta salam terlebih dahulu. Kepada siapa? Kepada bangsa halus. Bangsa halus. Assalamualaikum ya ahlul ghaib. Waalaikumsalam. Tempatnya agak sedikit underground ya. Ini tempatnya itu di daerah Tumpang. Lebih tepatnya Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Dusun Banjarsari. Spotnya ini di sumber. Lebih tepatnya mata air. Sudah berapa tahun kita nggak kesini? Mungkin sekitar 1 tahun. Berapa? 1 tahun? Sekitaran, kurang lebih. Kurang lebih 1 tahun ya? Ini jalannya. Underground kan? Yuk kita lanjut. Jadi cara memasang umpannya kayak gini. Ini umpan cacing. Cacing merah tepatnya. Dari kotoran sapi tadi. Ah, jangan gemetaran gitu dong. Sini tak ya. Sekali lagi. Masukin sekali lagi. Udah. Gitu aja udah cantik. Coba perlihatkan dulu sebentar. Jadi ini mata kailnya ukuran nomor 3. Kalau untuk ikan wader biasanya nomor 0, berapa gitu. Pokoknya nisornya nomor 1. Dan ini enggak ada pelampungnya. Langsung ke timbel. Timbel lebih tepatnya pemberat. Oke, kita coba dulu. Kita coba dulu, Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mancingnya kayak gini. Coba perlihatkan, ayo. Wah, enggak kelihatan. Oh, itu. Kelihatan kok. Nah, dikentul-kentul supaya ikannya tertarik dengan getaran cinta dari Mas Alfat. Ada ikannya enggak? Karena ini ikan jenis snakehead, jadi dia terpicu oleh gerakan-gerakan yang tidak umum gitu. Enggak ada tanda-tanda kehidupan kah? Coba tempat lain. Gini. Dulu. Bisa lewat dulu. Bisa lewat gini.
kita pindah tempat dulu ya. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Cacingnya ketok enggak? Enggak lah. Tidak mau. Mau apa? Cuma nengnya apa? Ya sudah, sudah disambar. Coba ya, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, inilah penampakan ikan kotes. Lebih tepatnya ikan gabus yang kecil. Nah, seperti ini. Sambaran pertama, guys. Akhirnya namanya ikan kotes. Kotes snakehead. Akhirnya namanya ikan kotes. Kotes snakehead. Thank you.
Ya baik, waktu sudah menunjukkan pukul maghrib, kita akhiri saja. Pukul maghrib. Langit sudah mulai gelap ya. Ini hasil peralihan kita cuma dua, kita syukuri saja. Enak. Semoga besok bisa lebih baik lagi untuk mancingnya. Doakan saja untuk bisa dapat banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sahabat kita, sahabat Piul Hernandez.